Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Bersama dengan saya kembali dalam step by step bagaimana untuk mulakan business training, business pruning latihan aka business Ailio. Dalam segmen sebelum ni, saya cerita tentang kalau nak buka business Ailio, jangan terus buka syarikat. Itu satu perbuatan yang tidak bijak. Kenapa? Kalau mengikut pengalaman saya dalam 20 tahun dalam industri ini, saya dapati itulah kesilapan paling besar. Kita kena sedia maklum yang kalau kita nak buka bisnes ini, kita kena ada tiga perkara. Nombor satu adalah ilmu. Nombor dua adalah pengalaman. Dan nombor tiga adalah R&D. Jadi, saya takut anda terus-terus buka saja syarikat tanpa ada tiga item ni. Dan tiga item yang tadi saya sebut ni bukan pada kadar biasa-biasa. Dia sepatutnya pada kadar yang sangat tinggi. Sebab bila kita nak masuk dalam bisnes ni, kita sepatutnya bagus. Dia tak boleh amatur punya level. Sebab kalau kita tak bagus, kita mungkin tidak akan diterima. Takut-takut pelanggan kita, peserta kita lebih baik daripada kita. Yang ni anda kena faham dalam business Ailio ni. Jadi, apa yang saya minta anda buat dalam segmen-segmen saya sebelum ni? Nombor satu, anda kena berkuli. Ya, betul. Ada orang tanya saya tak mampu nak berkuli. Saya dah buka 5 tahun syarikat ni. So, berguru. Apa yang anda patut berguru? Dua perkara saya dah bincang sebelum segmen ni. Nombor satu, anda kena belajar formula macam mana mereka berjaya. Sebab mereka ada formula. Kata guru saya, success leave clues. So, anda kena tahu apa dia punya clues dia sebenarnya. Tetapi, pada pemerhatian saya, sepanjang 20 tahun dalam bidang ni, setelah saya berguru dan berkuli, sebenarnya formula hanya menyumbang 30% saja sebenarnya. Yang penting adalah 70%, iaitu kesungguhan orang yang kita bekerja atau orang yang kita berguru tu. Yang tu yang paling penting saya nampak. So, itu pasallah tuan-tuan, anda kena berguru ataupun berkuli sebenarnya. Ikut mereka pergi mana-mana. Bukan sekadar attend seminar saja. Sebab di seminar, anda hanya boleh dapat formula saja. Anda tak boleh dapat formula kesungguhan mereka. Penting sangat kita kena boleh belajar tentang dedikasi dia, determinasi dia. Banyak lagi sebenarnya. So, itu penting. Dan selepas anda buat begitu, anda kena tentukan produk latihan anda. Dan produk latihan, macam saya bincang dalam segmen ni, anda kena tentukan dia punya bagian macam mana nak brandkan produk anda. Sebab produk yang tak dibrandkan, umpama program-program lain di pasaran. Tetapi kalau dia dibrandkan, dia akan nampak lebih menyerlah. Tetapi lepas habis saja brandkan, cabaran seterusnya adalah untuk membrandingkan produk tersebut. So, yang tu juga tuan-tuan, insyaAllah kita akan sentuh dalam segmen-segmen yang akan datang. Tapi sebelum kita pergi brandingkan, selepas kita brandkan, tiba masanya untuk kita tahu bagaimana untuk daftarkan syarikat. Penting ya, apabila kita dah brandkan satu produk tu, kita akan dapat nama produk tu dan banyak lagi. Sebelum kita buka syarikat, kita kena ambil maklumat-maklumat ni dan kita kena buat beberapa perkara. Antaranya adalah, kita kena check domain pada brand kita tu. Benda ni penting sebab banyak penceramah-penceramah, businessman hari ni, bila dia nak buka syarikat saja, dia buka saja ikut rasa dia, ikut sedap dia. Dia tak pasti sebenarnya. Adakah brand dia telah ada di pasaran? Maksud kata, contoh kata dia nak buka brand Maggie Mee. Kalaulah dia jual produk Maggie Mee tu, brand dia telah diambil oleh Nestle barangkalinya. So, itu pasal anda kena buat keputusan sebenarnya. Anda kena check domain dia. Dan anda kena check kalau anda nak buat personal page ke, anda nak buat apa saja, kena check dengan brand tu punya availability, maksudnya dia punya nama, segala-galanya lah. Saya rasa anda faham apa maksud saya. So, lepas anda buat keputusan, anda dapat maklumat tentang ni semua, so anda dah tahu dah, adakah nama yang menyerupai brand anda dalam pasaran? Kalau ada, siasat apa yang mereka sampaikan. Dah. Lepas habis anda buat benda ni semua, so yang seterusnya apa yang anda perlu buat? Barulah anda daftar syarikat. Nah, begini. Ada dua, tiga mazhab dalam bab ini. Adakah kita nak brandkan atas nama produk? Atau adakah kita nak brandkan atas nama individu yang buat produk? InsyaAllah, saya akan kupas benda ni dalam segmen kita seterusnya. Adakah kita kena brand, kita kena brand atas nama individu ataupun atas nama produk? Kita akan lihat benda tu. Tapi, selepas saja kita brandkan, wajiblah lepas tu kita buka syarikat. Dan saya suka menyarankan, bila kita buka syarikat sebagai permulaan, kita buka enterprise dulu. Ataupun paling tidak kita buka PLT, Private Limited. Sekarang kerajaan Malaysia sudah menyediakan satu option antara enterprise dengan senyap berhad, iaitu di tengah-tengah dipanggil Private Limited.
murah saja. Kos lebih kurang RM500. Apa yang anda perlu buat? Anda perlu pergi ke SSM untuk dapatkan password bagi mendaftar online. Dan lepas anda daftar online, segala urusan anda buat secara online saja. Mudah saja. So, saya mohon cadangkan. Sama ada anda buka enterprise ataupun PLT juga. Betul, orang di luar sana ada mungkin tak setuju dengan saya mengatakan, kenapa kita tak buka sendirian bahas saja? Saya nak bawa satu cerita. Tolong fahamkan cerita ni dengan betul. Ya, kenapa? Saya rasa cerita ni akan memberi gambaran kenapa saya minta anda buka enterprise dengan PLT dulu. Satu hari, saya pergi ke sebuah multinational company milik Jepun. Maksudnya, kalau saya sebut saja brand Jepun tu mesti anda kenal. Dan anda sedang gunakan brand tersebut. Sampai di sana, saya diberi tugasan untuk mengendalikan kerusi untuk mereka. Dalam pada saya lalu-lalang dekat kawasan latihan mereka tu, tiba-tiba saya terserempak dengan satu ofis kecil yang ada tulis nama syarikat ofis tu. Dia merupakan anak syarikat kepada multinational company tu. Saya timbul rasa curiosity sebenarnya. Syarikat ni asal kecil sangat ni? Tiada nama semua. Lalu saya tanya kepada training manager dia, ni syarikat apa ni? So, training manager kata, oh, ini adalah syarikat baru. Syarikat baru yang ditubuhkan oleh .. company Jepun ni. So, saya kata, kecilnya syarikat ni. Dia kata macam ni, orang Jepun percaya kalau nak bisnes jadi bagus, bermula daripada satu meja dulu. Lepas tu, dua meja. Bermula dengan satu meja, satu pekerja. Kalau boleh, ketua dia dulu. Meja, satu pekerja. Apabila kerja bertambah, apabila permintaan bertambah, tambah dua meja. Lepas tu tambah tiga meja. Bila dah sempit bilik tu, baru pindah ke bilik yang lagi besar sikit. Dan lepas tu, barulah pertambahan demi pertambahan. Syarikat Jepun tu, syarikat jenama ni terkenal. Bukan tak ada duit, tuan-tuan dan perempuan di luar sana. Boleh saja dia keluarkan sejuta, buka syarikat besar-besar. Tapi inilah orang Jepun. Dia percaya kalau kita bermula daripada kecil, insyaAllah boleh pergi jauh. Tetapi kalau kita start-start besar saja, kita tak boleh nak appreciate banyak perkara. Dan kita akan kerugian banyak perkara. Antaranya kita melabur benda-benda yang tak patut. Sebab kita akan melabur ikut nafsu. Nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu. Tapi dengan bajet yang kecil, dengan syarikat yang kecil, kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih matang sebenarnya. Saya suka ada seorang sahabat saya, dia kongsi apa. Saya tanya pada dia, tuan, saya nampak dalam Facebook tuan, tuan pergi ke Abu Dhabi apa? Yang tempat yang ada menara yang tinggi dalam dunia tu kan? Oh tuan, tuan nampak cantik tuan kan? Tu dia bagi satu jawapan yang menarik tu. Yang jawapan ni ada kaitan dengan cerita saya kat company Jepun tu. Kita apa tau? Memang Abu Dhabi ni kalau you tengok bangunan tinggi-tinggi. Tapi beza dia dengan KL, lain lah Faizul kata dia. Dia kata apa yang lainnya tuan? Kalau kita pergi KL, kita nampak natural sikit pembangunan dia. Tapi di Abu Dhabi sebab mereka ada duit banyak, mereka pun letak bangunan-bangunan. So, orang letak tak hidup bangunan tu. Abang tak hidup suasana sekelilingnya. Dan tuan-tuan, kenapa saya cerita benda ni? Senang saja. Nak beritahu apa tuan-tuan? Biar kita bangun perlahan-lahan sebenarnya. Lebih natural, lebih matang, lebih bagus sebenarnya. Daripada kita bercita-cita, ada duit pinjam bank, terus buka syarikat besar-besar dengan harapan dia akan pergi lebih maju. Kalau secara teorinya, mungkin. Tapi praktikalnya, saya tengok kemusnahan demi kemusnahan. Jadi, saya tak setuju sebenarnya benda tu. Terpulang pada anda lah. Kan? Saya mohon cadangkan begitulah. Jadi, dalam segmen Business ILU, anda kena faham benda-benda ni. Sebenarnya tak ada jalan pintas tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk buka business training. Anda ingat ya, penceramah kerja dia bagi ceramah. Jadi orang yang mengharapkan, orang yang mendengar ceramah kita, dia mengharapkan sesuatu yang bagus daripada kita. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Itu pasallah saya mohon cadang kepada anda. Pergi berkuli, pergi berguru. Lepas tu dah habis tu baru kena pasti produk, kena pasti brand. Tapi sebelum pergi buat branding, daftar syarikat. Dan daftar untuk kita daftar syarikat, kita kena pasti dulu domain name. Kita kena pasti dulu ada tak yang menyerupai ini. Kenapa? Sebab senang nanti bila urusan marketing nanti. Dan sebab apabila anda buka syarikat je, first thing anda kena buat adalah marketing. So insyaAllah saya akan kupas dalam segmen seterusnya. Dalam segmen step by step. Bagaimana untuk membina business ILO. Tuan-tuan tolong klik like and share di bawah ni. Kalau anda rasa benda ni manfaat. Tolong klik like and share kalau anda rasa benda ni boleh bantu penceramah-penceramah lain. Saya Faizul Ikhwan daripada Rahsia Ceramah Mungkau. Kami sentiasa akan membuat sesuatu yang baru, fresh untuk anda, yang lebih realistik
untuk membangunkan penceramah-penceramah di Malaysia. Jadi, jumpa saya lagi dalam segmen seterusnya, step by step, bagaimana untuk mulakan bisnes Aelio. Terima kasih. Assalamualaikum.